YouTube, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kembali lagi di channel aku Tika MGM. Dan di video kali ini aku akan review menu makanan terbaru dari McDonald's. Apa makanannya? Skuy ah, langsung aja kita lihat sama-sama. Tara! Oke guys, jadi ini dia menu yang aku pesan dari McD. Ini itu menunya, temanya itu Jejepangan guys ya. Jejepangan, sakura-sakura pink-pink kayak gini, lucu banget. Jadi aku beli di sini paket burger. Aku beli paket burger. Ini burgernya. Ada tulisannya guys. Nah, tulisannya Taste of Japan. Nah, itu di bawahnya ada tulisan kecil juga. Bisa dibaca gak ya? Oke deh. Kayak gitu guys. Nah, ini itu burgernya aku beli yang beef yakiniku tamago burger medium. Oke, jadi burgernya tuh kayak gini guys. Burgernya lucu banget, unik. Nah, burgernya itu warna putih. Tuh, kelihatan gak sih? Gimana sih? Oke, tuh kayak gitu warna putih. Terus dalamnya tuh ada beef. Ini beef. Terus ada kayak sayur-sayur, ada apa sih ini namanya? Ada wortel, ada apa sih? Ada bawang ya, bawang. Terus di sini ada ini ya guys, ini ada telurnya guys, ada telurnya. Nah, ini burgernya. Aku tunjukin dulu ya guys satu-satu. Terus di paketnya itu udah ada include french fries. French friesnya ini sebenarnya french fries biasa ya. Ini sebenarnya french fries biasa, tapi dikasih ini guys. Nah, dikasih bumbu. Ini bumbunya itu spicy nori. Bumbu spicy nori. Jadi nanti dikocok, di shake sama ini. Terus juga include minuman. Ini namanya Sakura Fizz. Ini kayaknya soda ya, soda terus dikasih sirup gitu. Aku nggak tahu ini sirup sakura itu kayak gimana, nanti kita icip-icip aja guys. Oke, ini aku juga beli tambahan di luar dari paket ya. Aku beli tambahan McFlurry. Ini matcha McFlurry with Oreo. Nah kayak gitu guys, tampakannya ya. Ijo-ijo, terus ada Oreo-nya gitu. Oke, untuk McFlurry-nya aku akan simpen dulu di freezer supaya nggak leleh, guys. Oke, I'm back. Dan langsung aja kita icip-icip. Oke, guys, aku akan mulai dari si menu utamanya, yaitu ini enak banget guys kelihatannya. Beef yakiniku tamago burger. Oke. Makan guys. Makan. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Amin. Gigitan pertama guys. Rasanya, jadi beef yakiniku ini rasanya manis, agak manis-manis gurih gitu. Tapi yang aku rasain lebih dominan manisnya, mungkin dari sausnya ya, saus yakinikunya. Nah, terus ini pas banget langsung kegigit sama telur dan beefnya. Ada sayurnya juga guys, terus ada bawang bombaynya. Sorry, bukan bawang bombay deh kayaknya ini. Itu apa ya? Kayak apa ya? Aku nggak tahu namanya guys, tapi kayak kol gitu, tapi kolnya warna ungu gitu. Aduh, kalau yang tahu ya, yang bentuknya kayak kol, terus warnanya ungu itu apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Ini kayak gini guys. Nah, ini bukan bawang merah ya? Aku orangnya suka sayur ya, jadi aku suka banget ini.
enak. Untuk gurihnya itu berasal dari beef sama tamagonya ya, sama telurnya. Kalau untuk sausnya itu rasanya manis, lebih dominan manis guys. Enak sih kalau buat aku ya. Oh iya, di dalamnya ada norinya juga guys. Ada norinya. Jadi mungkin untuk tambahan apa namanya gurihnya itu dari nori guys. Oke, kita next dulu guys. Kita next dulu ke french fries-nya. Aku udah ini nyiapin wadah buat shake. Oke guys. Kebetulan guys, waktu ada menu ini aku cukup tertarik ya, karena apa menunya itu ya makanan Jepang tuh aku cukup suka gitu. Terus kayak ada rumput laut, terus ada McFlurry-nya, juga ada matcha gitu. Aku suka banget matcha, aku suka nori juga. Jadi aku tertarik banget beli dan akhirnya kesampaian buat nyobain guys. Oke, kita tutup dulu. Lalu kita shake. Oke, sepertinya udah. Wow, jadi begini guys. Nah, tuh. Kelihatan enggak ya? Oke. Jadi begini setelah di shake, kita cobain. Icip-icip. Oh. Kesan pertama yang kena di lidah adalah ada pedesnya langsung kerasa, langsung kayak nyet gitu, pedes. Tapi kayak cuma sebentar aja gitu, guys. Jadi ada sensasi pedes-pedes gitu. Abis itu kalau buat norinya sendiri ya, apa rumput lautnya, gak terlalu berasa banget sih guys. Lebih berasa ke pedesnya karena spicy nori. Mungkin kalau ada yang nori biasa aku lebih suka guys, karena ini jadinya berasanya pedes doang gitu, kurang berasa norinya, sedangkan aku suka banget sama nori gitu. Oke. Oke. Next. Aku akan coba sakura fish. Ini guys, pinky-pinky. Waduh. Bocor ya? Ya ampun, udah terbuka ternyata, lihat dong. Ya ampun. Untung masih penuh guys di jalan. Tadi pakai ojol soalnya. Oke, langsung aja kita seruput. Ini diaduk dulu dikit kali ya. Itu apa yang pink-pink di bawah ya? Jadi di bawahnya tuh kayak ada bola-bola gitu guys. Tuh, bola-bola pink gitu kalau kalian bisa lihat ya. Bola-bola pink gitu. Coba ya, icip-icip. Pasti sodanya kuat banget ya, kalian kalau yang pernah minum fizznya McD ya gitu sodanya. Untuk rasanya kayak rasa leci guys, kayak rasa leci, cuma ada harum-harum, mungkin harum-harum khas dari sakura fizznya ini guys, harum-harum sakura. Tapi aku nggak tahu ya, sakura tuh sebenarnya ada rasanya atau enggak sih. Kayak sakura itu kan bunga kan. Sakura tuh bunga kan sih? Sakura kan bunga ya? Ada rasanya emang bunga sakura itu. Ya mungkin kayak di apa ya, penemuan orang-orang gitu ya, bikin makanan sakura jadi identiknya pink gitu. Tapi rasanya ya mungkin dimodifikasi atau gimana gitu ya guys.
Rasanya sih enak sih guys, aku suka. Soalnya kayak berasanya kayak manis-manis leci gitu guys. Dan itu yang bola-bola tadi itu kayak agar-agar gitu, dia bisa digigit. Oke, enak. Aku suka sih sakura fishnya. Oke guys, next adalah matcha McFlurry. Bentar, aku bawa dulu, bentar. Oke guys, I'm back dengan matcha McFlurry. Ini dia. Langsung aja kita cobain guys, tanpa lama. Ini dia guys, suapan pertama. Coba kalian lihat. Oke, seperti itu guys. Yes, ijo-ijo gitu. Tapi ya, ya ini makanan lah guys. Jangan mikir aneh-aneh, ini makanan ya. Makanan, matcha. Jadi ada matcha powdernya gitu, sama ada Oreo-nya. Oke, kita coba icip-icip. Emang gak salah guys, emang gak salah. Emang gak salah ya. Aku pecinta matcha. Sorry ini ngalangin sedotannya. Aku pecinta matcha. Dan ini bener-bener the best banget. BTW ini aku record lagi siang-siang ya, agak panas, makanya aku juga cepol rambut nih. Cepol rambut karena panas guys. Dan langsung menikmati matcha McFlurry ini rasanya. Ah, mantap. Jadi guys, untuk kalian pecinta matcha, ini tuh enak banget. Matchanya berasa. Dia apa ya, matcha yang bener itu kan sebenarnya pahit ya guys, pahit. Nah ini tuh pahit dari matchanya berasa, tapi juga nggak terlanjur pahit gitu, karena es krimnya sendiri kan manis, ditambah juga ada Oreo-nya juga, biskuit Oreo-nya. Jadi apa ya, pahit sama manisnya tuh seimbang guys, jadi enak. Untuk kalian pecinta matcha, wajib banget coba matcha McFlurry McD. Oke guys, jadi segitu dulu untuk review menu makanan McD terbaru, yaitu Taste of Japan dengan paket menu burger beserta dengan matcha McFlurry. Kalau buat aku, ini ratingnya adalah 9. Karena overall aku suka, dari burgernya aku suka. Dia manis-manis gurih. Terus untuk ini apa, french fries-nya. Untuk french fries-nya aku kurang begitu suka, karena terlalu berasa spicy-nya aja. Gitu, norinya kurang berasa. Untuk sakura fish-nya aku suka karena rasanya enak, manis-manis seger dengan sodanya dan rasa mirip-mirip leci gitu. Dan yang paling juara ini guys, karena aku pecinta matcha dan ini juaranya guys. Ini aku kasih 10 sih, McFlurry matcha. Oke, terakhir untuk harganya dari paket burger ini, aku beli di ojek online itu 61.000. Terus untuk McFlurry-nya itu harganya 15.500. Oke. Jadi segitu dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, boleh di like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Thanks for watching. See you on the next video. Bye bye.